Nah, Gus, kali ini Pak Tukang sedang libur dulu, Gus. Nah, hari ini saya nggak nukang, Gus. Saya mau libur dulu, mau healing, Gus. Kali ini Pak Tukang mau futsal dulu, Gus. Yuk ikutin kegiatan dan keseruan saya hari ini, Gus. Nah, kita itu rumahnya di desa, toh, Gus. Nah, lah kalau futsalnya itu kita harus ke kota, Gus. Nah, lah naik, Wiki. Menengah cocok. Jadinya kita itu harus beli bensin dulu ya, Gus, karena perjalanannya itu jual, Gus. Iya, toh, Gus. Antrian pertalatnya panjang banget. Nah, buat kalian yang memiliki rezeki lebih, Gus, kalau bisa belinya yang pertama, ya, Gus, biar bisa membantu warga lain. Nah, singkat cerita, kita sudah sampai di kota nih, Guys. Kota Ponorogo. Nah, sebelum futsal saya itu beli sepatu dulu, Guys. Lah karena saya itu enggak punya sepatu loh, Guys. Dulu itu kalau saya mau futsal itu sepatunya pinjam temen. Lah karena saya enggak punya duit, Guys, buat beli sepatu. Dan alhamdulillahnya, Guys, sekarang saya sudah bergelimangan harta dan saya pun sudah bisa beli sepatu sendiri, Guys. Tadi saya juga beli tas rempang, Guys, buat nyerampang das. Nah, saya juga mampir ke Indomaret nih, Guys, buat beli cemilan untuk anak-anak futsal nanti, Guys. Nah, ini saya ini saya sudah sampai di lapangan ini, Guys. Nah, ini kenapa ya, Guys, kamera saya? Di lapangan ini juga ada asisten saya tuh, Guys. Dan saya juga bertemu dengan kawan lamu nih, Guys. Lanjut, kita pun prepare dulu, Guys. Kita menggunakan sepatu baru ini, Guys. Dulu itu, Guys, kalau saya mau futsal pasti bingung nyari pinjaman sepatu, Guys. Dan sekarang saya sudah bergelimangan harta, sudah bisa beli sepatu sendiri. Tapi sekarang bingung cari waktu buat futsalnya, Guys. Tapi alhamdulillah, Guys, berkat support para warga TikTok yang apa-apa kocak, saya pun banyak dapat rezeki, Guys, dari konten hiburan saya. Makasih ya warga TikTok. Oh ya, Guys, for your information, dulu itu saya sempat mewakili kecamatan saya loh, Guys, lomba futsal tingkat porkap. GG loh, Guys, saya. Nah lah kalau sekarang itu saya sudah jarang futsal, Guys. Udah mengkis-mengkis pokoknya, Guys, kalau futsal lagi. Erik nanti, cok. Mas Kunat, minta tanda tangan, Mas. Nah, selesai futsal, saya bagi-bagi cemilan yang saya beli di Indomaret tadi, Guys. Saya tadi itu beli jelly kolagen, Guys, buat teman-teman futsal saya. Karena jelly kolagen ini cocok banget, Guys, buat cemilan selesai futsal. Karena ini tuh nyegerin sama menyenangkan, Guys. Mengenyangkan, deh. Jelly kolagen ini minuman jelly rasa anggur dan lemon, Guys. Mengandung kolagen ikan dan sumber vitamin C. Jadi cocok banget buat kesehatan tubuh dan kulit. Jelly kolagen ini memiliki kemasan berbentuk punch, mudah digenggam dan dibawa kemana saja. Sangat praktis untuk dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Dan sudah tersedia juga di seluruh Indomaret Indonesia, Guys. Nah, sebagai bonus nih, kalian lihat tiang itu, Guys. Nah, saya cuma mau ngasih tahu aja, Guys, kalau di sana ada tiang. Nah, selesai futsal, kita lanjut cari sarapan dulu, Guys. Kita cari gacor nih, Guys. Subhanallah, mbak, wahyu banget. Wahai keajaiban TikTok, bisakah kau mencomblangkan kita? Nah, ini gacor ini sudah mateng, Guys. Nah, selesai sarapan, saya mau beli jaket nih, Guys. Karena kalian tuh selalu komen kalau jaket saya tuh gak pernah ganti, Guys. Nah, gak jadi deh, kita nunggu endorse aja, Guys. Nah, lanjut kita cari martabak, Guys. Buat oleh-oleh teman-teman kunan yang lainnya, Guys. Saya tuh beli martabaknya 2 bungkus. Ya, satu bungkusnya tuh saya mau barter dengan sate nih, Guys. Ya, satu bungkus lagi buat teman-teman kunan lainnya, Guys. Nah, di sini ada bocil sama petani. Nah, yang gak ada itu kuli pindapan sama peternak, Guys. Nah, peternak alias Alip Nurpalah itu, Guys. Gak ngopi karena gak dibolehin sama ayangnya, Guys. Wes, pedot noe.